depan pidato pidato ketua DPR. Pidato hari ini training di ruang biasa. Dalam menjadikan evaluasi dan pedoman serta acuan bagi pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan ke depan. Sesuai dengan susunan pokok acara selanjutnya ialah penjelasan pimpinan Badan Pendidikan Peraturan Daerah terhadap Forkopimda Kota Bogor tentang satu, pemberdayaan literasi dan usaha mikro kecil dan menengah, yang kedua penyelenggaraan pendidikan penyandang disabilitas Kota Bogor. Untuk itu kepada juru bicara dan pimpinan Peraturan Daerah kami silakan. Penjelasan Badan Pembentukan Perda terhadap Pemerintah Kota Bogor tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor tentang pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam rapat paripurna hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 waktu 14.00. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!